Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kody Riko. Oke guys, di video kali ini saya lagi ada pemasangan meja Elan ya guys di apartemen Smith Alam Sutra. Pokoknya buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menonton videonya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Oke, langsung aja kita lihat mejanya guys. Kita mau langsung taikin ke lantai 7 mejanya. Nah, itu apartemennya yang di belakang saya, guys. Oke, nanti lanjut lagi. Nah, ini mejanya ya, guys, yang saya mau turunin ya. Nah, itu apartemen Smith di Alam Sutra ya, guys. Nah, ini ada di luar, saya masih ada di luar ya guys. Oke guys, sekarang saya mau langsung taikin ya barangnya, nanti lanjut lagi. Nah, oke guys, tadi solution face nya udah naik ya lewat lift. Ya karena panjangnya 2 meter lebih ya guys, tadi miring naikinnya dalam lift. Nah, ini saya turun lagi ngambil alat ya, harus di silen ya guys. Saya tadi ngambil silen sama ini ya, lebon tet, karena harus di finishing lagi. Nah, ini saya udah di dalam lift guys, mau naik ke lantai 7 ya, ikutin terus guys. Keluar lift. Nah, ini dia lokasinya guys. Langsung cek untuk kamar unitnya guys. Nah, oke guys, ini meja solid surface nya dari atas ya. Kita langsung silam aja guys. Langsung tempelin dipasang ke mejanya ya, jadi ini gak ada lubang, kita langsung silen aja guys. Oke, nanti lanjut lagi. Oke guys, ini meja solid surface nya udah dipasang ya, dari lem juga ke kabinetnya ya, udah jadi. Nah, ini warna motif ini ya, warna putih polos, gak ada motif bintik. Ini tebal profilnya kurang lebih 4 cm ya guys, keliling. Model minimalis ya. Nah, ini gak ada lubang ini ya, jadi tinggal naruh aja. Yang paling gampang nih masangnya guys. Oke, kita lihat pemandangan dari atas ya ke bawah. Ini saya masangnya ada di lantai 7 ya. Thank you.
guys, nah itu tadi hasil pemasangan meja Ellen-nya ya guys, sudah beres. Alhamdulillah. Sekarang saya mau langsung arah pulang lagi guys ke workshop. Ini udah turun di bawah ya, mau langsung otw ke mobilnya. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Pokoknya sekali lagi terima kasih yang udah menonton videonya, yang selalu mensupport channel Kodun Rico. Semoga buat teman-teman sukses selalu. Oke, saya langsung pamit aja ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.